Hai guys dan selamat datang. Di sini ada satu soalan. Berapa banyak RAM yang anda perlukan di dalam telefon? Apabila ingin membeli sesebuah telefon pintar selain daripada prosesor, skrin lagi besar, ada takut atau tidak, ini adalah perkara yang kita sememangnya tahu spesifikasi keperluan atau kemahuan sendiri. Tapi bila cakap pasal RAM, ramai juga yang tak pasti sama ada ianya perlu atau tidak. Sebagai seorang pembeli juga, sememangnya kita mahukan RAM paling besar yang boleh ditawarkan seperti mana yang dicakapkan tadi. Untuk melihat perbezaan antara aplikasi, saya akan menggunakan 3 model berbeza iaitu Google Pixel 2 mempunyai 4GB RAM, Pocophone F1 6GB RAM dan Xiaomi Mi 8 Pro 8GB RAM. Pada situasi idle ataupun terbiar tanpa apa-apa aplikasi terbuka, setiap RAM akan digunakan dengan cara dan jumlah yang berbeza untuk memberi ruang yang sepatutnya terhadap aplikasi yang mungkin anda buka. Contohnya di sini 4GB RAM menggunakan 1.6GB, 6GB RAM menggunakan 3GB dan 8GB RAM menggunakan 3.9GB. Ujian pertama kami lakukan adalah jumlah aplikasi yang boleh dibuka pada setiap RAM. Setiap aplikasi akan menggunakan jumlah memori yang berlainan, ini kerana grafik, fungsi mahupun sensor berbeza akan digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Hasil ujian tersebut saya dapati 4GB RAM berjaya membuka 8 aplikasi berbeza dengan jumlah kegunaan sebanyak 3GB. Pocophone F1 berjaya membuka 8 aplikasi dan kegunaannya sehingga 4.5GB. Terakhir adalah Mi 8 Pro berjaya membuka sebanyak 9 aplikasi dengan kegunaan sehingga 5.2GB. Kelihatan di sini perbezaan antara aplikasi ini hanya satu aplikasi sahaja dan amat sukar hendak membezakan antaranya, tetapi nanti kami akan ulasnya lagi. Perbezaan paling kritikal dalam ujian ini adalah prestasi gaming, yang mana 4GB RAM hanya dapat memainkan 4 game sahaja, iaitu Subway Surfer, Temple Run, Asphalt 9 dan PUBG Mobile. 6GB RAM dapat memainkan 7 permainan dan manakala 8GB RAM dapat memainkan 8 game secara serentak tanpa sebarang masalah. Sistem RAM ini dikawal oleh RAM Management Android yang dinamakan sebagai Low Memory Killer, LMK, yang mana bukan sahaja ia akan mematikan aplikasi semasa memori rendah, malah apabila anda langsung tidak menggunakan aplikasi tersebut. Setiap RAM mempunyai jumlah LMK yang berbeza seperti 4GB RAM akan menyimpan 500MB, 6GB RAM akan menyimpan 1.6GB dan 8GB RAM akan menyimpan 2.6GB. Pada sistem Android ini, RAM untuk aplikasi membahagikan kepada beberapa segmen iaitu foreground yang mana aplikasi anda sedang buka, visible application, aplikasi yang berada di belakang ataupun multitasking window, secondary server seperti aplikasi play games yang memerlukan akaun untuk menyimpan data di cloud. Di sinilah kelajuan peranti anda diuji melakukan tanpa ada masalah lagging. Jika RAM anda selalu penuh, maka proses ini akan memakan sedikit masa ataupun boleh kata perlahan. Secara jelasnya, memiliki jumlah RAM yang besar ini sememangnya penting, tetapi anda mungkin tidak gunakan sepenuhnya. RAM yang besar membolehkan aplikasi anda disimpan dan digunakan apabila perlu tanpa memulakan balik aplikasi tersebut. Jumlah RAM adalah penting kerana ianya akan memastikan segala operasi dapat berjalan dengan lancar tanpa aplikasi tertutup secara paksa dan sebagainya. Namun, pada masa sekarang, 6GB RAM sudah amat mencukupi untuk aplikasi harian dan jika anda ingin menyimpan telefon dalam masa 3 atau 4 tahun, ambillah memori yang paling besar kerana jumlah keperluan RAM untuk masa akan datang akan sentiasa bertambah. Sebagai contoh, sekarang Fortnite memerlukan sekurang-kurangnya 3GB RAM untuk berjalan dengan lancar. Masa akan datang, mungkin jumlah ini akan terus meningkat. Macam mesti guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.